Halo, selamat sore semuanya, sahabat travel, sahabat pariwisata Bali. Hari ini kebetulan saya ada di Krishna ini, oleh-oleh Bali. Ini adalah Krishna yang termodern di Bali ya. Kalian yang belum sempat datang ke Bali, ingin tahu tempat shopping yang terbaik di Bali, ikuti video saya ya. Saya akan mereview. Inilah kalau kalian mau mencari oleh-oleh Bali, datang ke sini ya. Ini adalah yang termodern. Lihat aja bangunannya tuh. Waduh. Lihat. Nah, di sini masuknya ya. Kalian kalau mau datang ke sini dengan mobil sendiri misalnya, kalian langsung aja parkir di sini ya, di depannya itu. Tapi kalau sini penuh di atasnya ini ya, kalian bisa langsung aja ke bawah sana ya. Turun ke bawah. Nah, ini seperti ini oleh-olehnya ya. Kalian yang ingin bawa oleh-olehnya yang banyak bisa dipak seperti itu ya, dipaket dengan kardus bisa. Dengan dijinjing dengan tas yang warna biru itu juga boleh ya. Nah, ini depannya ini ramai sekali. Kalau kalian mau ke sini pas musim ramai-ramai itu, sini macet ya di depannya kadang. Tapi hari ini mumpung enggak begitu ramai, aman-aman saja ya. Nah, kita lihat lagi ke depannya seperti apa. Nah, ini di atas nanti seperti ini kayu ya. Jadi Krishna ini sangat banyak sekali dikunjungi oleh masyarakat lokal, khususnya wisatawan domestik ya. Nah, kalau kalian masuk, kalian wajib diisi stiker. Kenapa diisi stiker? Ini adalah untuk perusahaan saja supaya ingin tahu berapa jumlah pengunjung di data mereka, mereview setiap penumpang-penumpang atau wisatawan atau pengunjung yang datang ke sini. Jadi tiap hari di sini banyak sekali pembeli, pengunjung yang datang, bahkan tamu-tamu asing pun juga mereka tahu kalau di sini tempat shopping yang termurah di Bali. Ini tamu Arab kayaknya, Arabik. Nah, siapa yang mengajak mereka ke sini? Ya, nggak tahu, mereka tahu sendiri gitu. Oh iya, Bapak Ibu, jika kalian ingin datang ke Bali, berwisata ke Bali, boleh hubungi saya Beli Agung di Bali. Saya seorang sopir juga, sopir pariwisata di Bali, juga seorang YouTuber. Banyak tamu-tamu kami yang kami bawa itu kami dapatkan dari YouTube di situ, karena di sini kami juga ingin menyampaikan kepada para penonton bahwa saya juga seorang sopir. Jadi jika kalian butuhkan transport, jemputan di bandara misalnya, boleh hubungi saya akan menyebut kalian di bandara. Untuk harga bisa WA kami dulu ya. Nah, untuk armada ini mobil kami Toyota Avanza Veloz tahun 2020 ya. Saya akan menjemput Bapak Ibu di bandara dengan mobil ini, atau juga melakukan tur di Bali kami gunakan mobil ini juga. Kita akan melihat lagi seberapa ramaikah pengunjung Krishna oleh-oleh Bali ini pada sore hari ini sekitar jam 6 sore. Kebetulan hari ini tidak begitu ramai ya, karena ini adalah bulan awal Februari. Kalian yang membawa mobil sendiri boleh juga datang ke sini. Tapi alangkah baiknya kalian lebih baik hubungi saya ya. Kita jalan kemana kita mau. Ya, jangan lupa untuk menghubungi saya ya. Kita memantau terus seberapa ramai. Saya tidak masuk ke dalam ya, karena mungkin security tidak memperkenankan saya untuk meliput barang-barang yang ada di dalam. Saya cukup dari luar saja untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu tempat
berbelanja termurah, terbaik, dan teramai. Terkenal juga. Dan banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun luar negeri. Oh ya, ini di sini ada ATM ya. Ada BNI dan ada ATM Permata. Oh ya, di sebelah juga ada ATM BCA itu saya lihat ya. Ada BCA juga. Kalian yang ingin narik uang jangan, enggak usah repot-repot, cukup di sini bisa ya. Sudah ada. Aduh, lumayan kan informasi dari saya? Kalau info ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya. Komentar, bisa tanya-tanya saya, boleh di komentar, nanti saya jawab. Dan jangan lupa hubungi saya. Dan jangan lupa ya, subscribe ya channel saya ini. Terima kasih sudah menontonnya. Oh ya, satu lagi saya lupa ini. Jika Bapak Ibu yang bawa mobil sendiri mungkin mau parkir misalnya di atas tadi itu penuh ya, kalian bisa parkir di bawah. Nah, saya review ya parkiran di bawahnya seperti apa. Ayo kita turun. Nah, ini satu jalur ya, satu jalur. Ini masuk saja. Kalau nanti kalian mau keluar, nanti di sebelahnya. Di sebelahnya kalian keluar ya. Di sini parkirannya sangat luas sekali. Dan di sini parkir itu kena biaya Rp3.000 per sekali parkir ya. Sangat murah. Hanya Rp3.000. Tidak seperti di Jakarta bisa Rp5.000, bisa Rp10.000, bisa Rp20.000 saya dengar ya. Nah, Bapak Ibu yang bawa mobil bisa turunkan di sini, semua keluarga turun sini, nanti diisi stiker sama mbak-mbak yang ini. Dan di sebelah kirinya itu ada lift ya, kalian bisa naik lift itu untuk ke atas. Untuk jalan rayanya di sini lumayan sangat ramai ya, kadang banyak wisatawan di sini nyebrang di sini. Hati-hati nyebrang ya, kalau bisa jangan nyebrang. Oke, saya sekian dulu video saya untuk mereview dan menyaksikan seperti apa keramaian Krishna oleh-oleh Bali yang ada di itu daerah Kuta ya.